5.000 dapat. 5.000 ya. 5.000 dapat ginian. 5.000 sudah dapat banyak ya. Ada getuk, terus apa namanya yang bulat-bulat hijau ini kayak lepon. Ya, lepon. Terus itu shredder kalau enggak salah ini. Ya, mungkin staf desa juga beda-beda namanya. Ini ada ireng-ireng. Ireng-ireng apa itu? Ini ireng-ireng yang di saya. Jajanan iyang-iyang. Nah, ini getuknya. Oh, ya. Ini ada gula merahnya, bro ya. Untuk gula merah ya. Iya, banyak gula merah ini rasanya. Ini gula merah ya, yang biasanya untuk apa? Bubur loh, bro ya. Iya. Ini ada pemanisnya ini. Bikin enak ini. Ya. Fresh. Kalau banyak-banyak ini ya. Jangan terlalu banyak. Ini tempat penambahkannya teman-teman ya. 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Sub Online, channel yang selalu on terus. Alhamdulillah kita hari ini bisa buat video lagi. Ya bro Eka ya. Setelah sekian lama. Ya hampir 2 minggu ya. Kita gak bisa buat video. Akhirnya untuk upload kita telat. Nah, kita ucapkan mohon maaf juga untuk teman-teman subscriber. Ya karena ada suatu hal ya, sehingga kita nggak bisa buat video. Dan teman-teman jangan lupa jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan buat konten atau video di basecamp. Ya karena kondisi kita juga kurang agak sedikit anu ya, makanya kita bikin ya. Ya penting bikin. Nah, itu. Dan sekarang kita akan buat video tentang apa bro Eko? Kuliner jajanan. Kuliner jajanan ya San. Nah itu teman-teman ya. Kita akan membuat video kuliner jajanan. Nah, kuliner jajanan apa? Pasti kan banyak. Apa bro Eko? Namanya campur-campur getuk, getuk campur-campur. Oh, campur-campur getuk. Nah, itu ya. Itu klunya. Oke, kita tunjukkan ya. Oke, siap. Nah, ini teman-teman ya. Nah, teng-teng. Nah, penampakannya seperti ini. Tadi kata bro Eko campur-campur. Ya, getuk, ini campur-campur. Ini memang campur-campur di sini. Ini ya. Harganya berapa, bro? Oh, harganya 1 pak mika kayak gini 5.000 dapat. 5.000 ya. 5.000 dapat ginian. 5.000 sudah dapat banyak, bro. Ini ada getuk, terus apa namanya yang bulat-bulat hijau ini kayak lepon. Ya, lepon. Terus itu shredder kalau enggak salah ini. Ya, mungkin staf desa juga beda-beda namanya. Ini ada ireng-ireng. Ireng-ireng apa itu? Ini ireng-ireng yang di saya. Jajanan iyang-iyang. Nah, ini getuknya, lepon. Ini ada gini, bro. Cetot. Oh, ada cepatnya juga ya. Ada ya, cepat juga. Ini 5.000 ya. 5.000 kayak gini. Ya, ini worth murah lah ya, worth it banget ini 5.000. Bikin kenyang juga teman-teman ya. Nah, untuk lokasinya, bro? Ya, lokasinya ada di pasar. Jadi, pasar sebelah timur. Pasar mana itu? Pasar Kota Bojonegoro. Pasar Kota Bojonegoro ya. Sebelah timur. Sebelah timur ya. Berarti pos polisi itu masuk ke utara. Nah, sedikit boleh cuma berapa meter ini menghadap ke sebelah timur. Waduh, sebelah timur. Berarti baratnya jalan betul. Okay. Atau pas Gapuro itu? Ya, dekatnya Gapuro, ke utara sedikit. Nah, itu sudah terlihat. Nah, itu ya, teman-teman ya. Untuk harganya 5.000 dan lokasinya itu pasar timur. Itu bukanya tahu enggak, bro? Bukanya sore sampai malam. Sore sampai malam ya. Ini sekitar habis asar jam 4-an mungkin sekitar gitu. Oke. Langsung ya kita coba rasanya gimana. Jajanan campur-campur, geduk campur-campur. Ini ada kuahnya juga, bro ini. Oh ya, ini manisnya. Pemanisnya. Ini enggak dapat bro. Apa? Tusuknya atau sendoknya enggak dapat. Oh iya, sendoknya lupa tadi. Kayaknya enggak minta, tapi enggak tahu ada enggak ya tadi. Oh, enggak ada. Oh. Yang ini emang enggak pakai sendok kayaknya. Enggak pakai tangan langsung ya. Iya. Muluk gitu. Yang penting udah cuci tangan. Jangan lupa ini dibuang ya. Bahaya ini kalau masuk. Betul, bahaya itu. Nah, ini teman-teman ya, penampakannya harga 5.000. Nah, sudah dapat banyak
berapa jenis ini kita beli lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 jenis ketuk. Nah, bagi teman-teman yang tahu namanya, komen aja. Bagi teman-teman yang pernah mencoba, komen saja. Nah, ya, 5.000. Kalau kita nyebutin satu-satu nggak hafal ya namanya ini apa gak aja. Ini kita ini langsung di ya langsung aja tumpahin gitu ya. Sup gitu. Oh. Ya. Ini ada gula merahnya, Bro ya. Untuk gula merah ya. Iya, kayaknya gula merah ini rasanya. Ini gula merah ya. Yang biasanya untuk apa? Bubur loh, Bro ya. Iya. Terus ini ada pemanisnya ini. Bikin enak ini. Ya. Fresh. Kalau banyak-banyak ini ya. Jangan terlalu banyak. Ini tempat penambahannya teman-teman ya. 5.000. Kayaknya worth it kayaknya. Wah, worth it banget nih, pasti bikin kenyang namanya jajanan. Oh, bikin kenyang. Ya nu. Ya. Coba kita coba satu. Mohon maaf ya, kita enggak tahu namanya satu-satu. Nah, ini kesempatan buat teman-teman, Bro, yang tahu bisa disebutin ya. Nanti bisa isi di kolom komentar ya, ini namanya apa ya gitu ya. Ya, Bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba satu ini lagi. Ini mungkin teman-teman ada yang tahu ini namanya apa ini? Fleret atau apa? Mungkin kalau nggak salah ya. Kalau bisa salah, tolong diralat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya, beda-beda. Ini adalah dunia pergetukan ya, Bro. Campur-campur. Ternyata isinya 9 jenis. Enak, manis. Yang gurih. Ini termasuk jajanan tradisional, Bro. Betul. Nah, sekali-kali kan kita yang tradisional, kadang-kadang jajanan kekinian gantian. Jadi biar imbang antara tradisional juga yang kekinian. Jadi itu keduluan. Yang mana? Ya, ini keduluan. Ini keduluan. Ajar bro, makanya yuk. Ini teman-teman, ada yang hitung-hitung ini seperti cao, ya. Gak tahu apa ini namanya. Irang-irang cerita. Irang-irang. Hitung yang apa? Yang kalau di daerah saya namanya irang-irang. Lantor. Nah. Ya kalau teman-teman ada yang tahu ini irang-irang ini namanya apa ini? Silahkan. Irang-irang. Nggak ada mu. Kenyal. Habis nyahu. Kira-kira untuk anak muda cocok gak itu? Cocok. Semua kalangan ini cocok. Selera juga, Bro. Tapi kadang ada anak kecil yang enggak suka ini. Enggak mudah ini. Kalau anak muda biasanya kan sukanya yang model-model kayak frozen food nah, apa terasa kan. Ini mau habis. Walah, jar ya? Jar, Pak. Bro, cepet banget, Bro. Tungguin dong. Ini kalau enggak salah ya, hijau-hijau ini namanya lupis. Kalau enggak salah, ingat saya lupis. Lupis. Habis. Lemudin aja. Kayak air lemudin ini lagi kelaparan. Iya betul. Nah ini teman-teman, saya nggak tahu tapi kelihatan enak. Nah dari dulu saya suka yang ada pisangnya tengah-tengahnya. Nggak tahu apa namanya. Pelangi pisang. Pisang pelang. Rasanya. Oh. Tinggal segini bro. Beda-bedakan. Masih banyak. Apa ini? Maklum, belum mungkin kayak baru kelaparan. Irang-irang. Irang-irang tuh ya, irang-irang. Berarti kalau bikin irang-irang nggak boleh warna lain irang nggak boleh. Nggak boleh, irang-irang. Ini kuning-kuning ini. Kalau merah-merah. Ngabang-ngabang. Selap merah. Ini cocok tuh cemilan dulu ya. Yang ini seperti kopi ya, wah. Kayak apa? Lintah ya. Ini namanya ceplok. Bisa goyang-goyang ini teman-teman. Oh, leto gitu. Ya. Bisa gerak-gerak nih, berasa kayak hidup ini. Itu gak sehat. Let
leto gitu. Yang sehat kan bisa. Yang sehat yang berengkel dan kita apa itu? Tinggal apa itu, bro? Telepon. Telepon. Eh, kenapa ya telepon tuh mesti warnanya hijau? Kenapa enggak ada yang pengen nyoba telepon bikin warna merah gitu? Ya, nanti bukan telepon lagi namanya. Pentol namanya. Apa, Pak? Pentol. Kan ada pentol warna merah. Pentol Marta. Nah, kalau ini baru namanya getuk ini. Kuning pasti getuk, saya enggak salah. Makan itu kalau enggak pakai ya, kelapa enak enggak ya? Ya enak, bro. Ada kan ada orang ya yang suka pakai kelapa gitu ya. Cuma itu tergantung selera. Habis rutin. Luar biasa. Worth it. Worth it banget. Tak kirain bro enggak suka kayak jenis. Ternyata doyan juga. Jadi masing-masing jenis enak. Satu gitu ya. Masing-masing jenis satu gitu. Tadi ada yang dua? Ada yang dua ternyata. Tapi ada 9 jenis. Banyak worth it. Kalau kelapa cuma satu. Telepon hijau-hijau ini biasanya tengahnya biasanya muncrat ke Bromudin ini biasanya. Nah itu ya teman-teman, seperti biasa kita nunggu nunggu tuh. Nunggu apa? Nunggu Freko ngabisin makanannya. Karena kan kalau makan nyantai sama nyebutin satu-satu itu. Kalau Bromudin kan memang spesialis kecepatan, sacet-sacet waduh-waduh alon-alon penting kelakon. Kalau Freko spesial apa? Spesial level 1. Nah, kalau ini namanya tadi sredek ini. Nah ini betul sredek. Semuanya enak. Oh sredek kayak lagunya tuh. Dan bagi teman-teman kalau beli bisa request kok, kalau mau telepon aja ya beli. Bisa. Kalau mau apa itu khusus geduknya boleh ya kan, mau ireng-irengnya aja ternyata ya juga penting. Kalau kita kan pesen yang mix jadi sambur. Jenis-jenis banyak. Ini berasa kayak lonong, gue saya nggak tahu ini namanya apa, ini namanya sih putih-putih tapi kayak es sih. Nah kayak mirip lonong ya. Tapi itu makanan lupis, full. Oh lupis ini lupis. Makanan full manis ya, ada yang gurih bro, ada gurih lupis ini gurih ini. Kuahnya tadi apa? Tapi kebanyakan kan, manis. Kuahnya kan manis. Yeah. Kuahnya manis. Jadi berasa kuahnya juga gurih. Asin manis. Dan biasanya kan kalau lopes kan warnanya hijau, ini agak putih. Ya? Gitu. Kalau saya si Angga ketuk-ketuk ini yang paling suka saya, sredek paling enggak suka ini. Sredek. Sredek. Rasanya kok slebew. Slebew. Slebew ya. Itu bahasa gaulnya sredek. Kan biasanya kalau ada juga orang yang jualan sredek aja dibungkus pakai daun pisang. Itu ada gula merahnya. Itu enak banget. Tuh. Akhirnya penantian lama berakhir juga. Nah, ini penutupannya makan sredek. Makan sredek. Ya, habis. So, bro, kok dikomentari? Yang jelas rasanya enak, manis, ada asin-asinnya juga. Recommended pokokan untuk yang apa, jajanan tradisional di sekitaran kota. Cocok buat itu. Cocok banget ya. Nah untuk teman-teman yang ingin mencoba, saran saya beli yang mic aja. Biar teman-teman tuh tahu semuanya. Nah kalau sudah mic, sudah tahu rasanya, kok lebih condong ini teman-teman kan bisa datang lagi. Sudah datang lagi. Nah, gitu. Ambil yang khusus sound ya. Yeah. Misalnya maksudnya misalnya kayak sredek, kayak saya kan sredek aja. Sredek aja kayak gitu kan juga bisa. Nah, itu teman-teman ya. Video singkat kami tentang jajanan gedok macam-macam. Gedok campur-campur. Iya. Atau bisa bilang gedok remix. Nah, rasanya pasti enak dan gurih dan cocok di kantong juga. Nah, cuma tapi ini itu masuk jajanan ya atau cemilan, bukan makanan berat. Kalau cemilan jajanan itu kalau di perut kenyangnya cuma sebentar, ya kan. Nah itu teman-teman ya untuk vlog hari ini. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami ya. Dan bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share biar subscriber yang selalu maju dan terus juga pasti. Nah, ya, ya itu betul. Nah jangan lupa teman-teman jaga kesehatan ya. Ya terima kasih dari kami dan Sub Online.
on terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warek. Delok.